Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Kembar Teknika yang bergerak di bidang pengecoran logam seperti pembuatan manhole, grill, kursi taman, tiang lampu, dan yang lainnya. Akan memperkenalkan salah satu produk terbaru kami, yaitu tiang lampu untuk kota Jogja. Tiang lampu ini sendiri memiliki tinggi yaitu 2,5 meter dengan lebar lengan 1 meter. Untuk bahannya sendiri, untuk bawahnya, untuk ombaknya, kita menggunakan bahan cast iron, dan untuk di sininya kita menggunakan pipa 3 in. Untuk atasnya kita menggunakan pipa 1,5 in, dan untuk lengannya kita menggunakan pipa 1/4 in. Untuk mempercantik tiang lampu ini, kita menambahkan sedikit ornamen bunga. Dan untuk bawahnya sini, tidak lupa pula kita menambahkan tempat untuk memasukkan kabelnya nanti. Untuk finishingnya sendiri, kita menggunakan cat 3 lapis, yaitu pertama kita menggunakan mani, yang kedua kita menggunakan cat berwarna emas dan hitam, dan untuk terakhir kita menggunakan clear agar tiang lampu ini bisa kuat terhadap segala cuaca. Untuk tank lampunya sendiri ini memiliki bentuk heksagonal dengan atap di atasnya. Dan biar cahaya keluar, kita menambahkan akrilik. Halo, apa tuh? Wes salah? Untuk iki apa ya? Dinabol apa anu ya? Iki dinabol apa ya? Dinabol. Tenan. Dinabol besar. Dinabol apa anggur? Dinabol apa anggur? Apa? Dinabol apa anggur? Aja mlebu. Dinabol apa anggur masange ya? Anggur wae. Ramil utak anggur ya. Bolam. Apa? Dinabol. Untuk pemasangannya sendiri, tiang lampu ini menggunakan pemasangan yaitu menggunakan dinabol. Sekian review dari kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa pula follow sosial media kami seperti Instagram, Twitter, dan yang lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.